aja punya. Iya, punya aja. Oke. Mbak Evi, Mbak Eva, apa kabar? Hai, ini toko sendiri ya Mbak Evi ya? Iya. Punya toko sendiri, buat banget. Iya, buat kantor kerja. OKOC. Dan program ini OKOC, yaitu One Kecamatan One Center for Entrepreneurship, sekarang menjadi trending topic yang paling dibicarakan masyarakat karena masyarakat sekarang sangat antusias ingin ikut terlibat dalam penciptaan lapangan kerja bagi Jakarta ke depan. Oke, Uce. Buka. OKOC hadir sebagai akselerasi terciptanya lapangan kerja baru di Jakarta. Program OKOC berjalan di 44 kecamatan, di mana warga bisa mulai mendaftarkan diri hingga mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk membangun usaha. Cara daftarnya juga mudah kok. Pertama, buka situs www.okoc.me, lalu pilih opsi yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Apakah ingin memulai usaha, ingin bekerja, atau ingin meningkatkan usaha? Setelah itu, Anda akan mendapatkan kartu status 7 pas OKOC yang terus dipantau selama menjalani program ini. Selanjutnya, peserta akan mendapat pelatihan spesialisasi dan manajemen usaha, mulai dari mengolah ide usaha hingga strategi pengembangan usaha. Peserta juga akan didampingi coach wirausaha dalam membangun usahanya. Proses perizinan pun akan dijelaskan oleh para pendamping. Dalam memasarkan usaha, peserta akan diberi akses yang lebih luas, baik online maupun offline. Pelaporan keuangan menjadi hal yang harus diperhatikan, sehingga peserta diajarkan cara membuat laporan untuk menghitung untung dan rugi. Yang tak kalah penting adalah peserta akan dimudahkan mendapatkan modal sesuai kebutuhan usahanya. Berkat KOC, semua usaha pasti bisa. Ayo bergabung bersama OKOC.